Yo, hello guys, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, hari ini kembali lagi di channel Jamie TV ini yang super kece, super keren, super wow, super kece, pokoknya super gokil, super seru, super semuanya guys. Jadi hari ini saya pengen minta urut guys. Jadi urut and pijat-pijat guys. Jadi saya ini guys sekarang itu lagi sakit kepala. Dia sakitnya sampai ke mata guys. Itu sakit banget guys, enak banget guys. Jadi saya coba minta urut atau minta krok kali ya. Krok. Atau diurut? Ternyata terserah aja guys. Jadi kita bisa milih mau dikerok atau mau dikerok sama diurut atau dipijat-pijat. Itu guys enaknya. Nah jadi hari ini kita minta urut aja dulu ya guys. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan teman-teman yang menjalankan puasa hari ini, semoga di hari ini yang berpuasa hari ini menjadi berkah ya. Nah langsung saja kita akan pijat urut. Kalau kerok juga nggak baik kali ya guys. Main HP terus baru diisi kota teman-teman, jadi ya gitu lah guys. Apa? Ya bukan, emang pegang. Ya biasa daripada ini. Enggak usah nonton video, nanti selalu nonton video kon ku. Gak ada privasi di kiku. Nah, itulah kelebihan dari channel kita ini guys. Tidak ada privasi, jadi terbuka guys. Jadi kalian itu beruntung guys. Bisa kalian tuh bisa melihat keterbukaan kami guys. Oke. Okay. Tahu tuh. Oke, okay, kalau saya guys. Jadi ini channel kekeluargaan banget, terbuka buat semuanya. Kampret tuh. Ya, tapi enggak terbuka yang lain, guys. Maksudnya terbuka soal cerita, curhat, gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini beruntung banget, teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe dulu. Subscribe di bawah, like, comment dan share, karena kita selalu memberikan video-video yang gokil, seru, yang menghibur teman-teman. Jadi yang berpikiran negatif tentang channel ini itu pikirannya pendek, pikirannya nggak akan berkembang guys. Oke, jadi selalu aja berpikir positif, karena kalau kalian berpikir positif teman-teman, kalian akan bahagia, kalian akan bahagia dan kalian akan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Lihat guys, sibuk dia guys, sibuk nonton Korea guys. Oh, apa tuh? Korea. Lihat guys, apa tuh guys? Kalian tahu nggak? The World of the Married. Saya penasaran sama filmnya, tapi saya takut nonton baik atau kita soalnya jauh dari suami yang jadi perawat. Teko ceng. Oke guys, baru dulu guys, sini guys sakit. Buka baju. Pasnya anu video. Sikit sini. Mana sakit? Ini aja. Ah sakit. Dengan sakit. Ini aja, kita main batu kerting kertas. Iya. Siapa yang menang diurut? Siapa kalah kita diurut. Kalah terus. Satu kali aja diurut.
jadi urutan lama ya. Jadi kalau kita main batu gunting kertas, urutnya menjadi ikhlas guys. Oke, langsung aja kita urut. Udahlah. Jadi, nah 1 menit dari waktu ini. Dari waktu ini untuk 1 menit. Jadi ini nunggu sampai 6 menit lagi. Cepatlah yang ngomong terus. Tunggu berarti. Iya kan? 2-3 sampai kan pas 6 menit. Dosa lah. Nah itulah hidupnya guys, malas. Jadi teman-teman yang nonton ini jangan terlalu hidup. banyak omong. Jangan hidup malas, hidup itu semangat. Wah banyak omong nah, ngomong terus, tidak bergerak. Udah, belum di ini guys. Udah menyerah. Jangan dicontoh ya guys, hidup itu harus semangat. Semangat pokoknya, harus berjuang apapun itu, jangan pernah menyerah. Oke, kalau kalian menyerah itu sama aja membunuh kalian. Tengoklah lewat, yes. Ngomong terus. Batu, genteng, itulah. Tuh, genteng, kertas. Menang. Aja menang, kutukam, kalah terus. Nah ini kan 30 menit berarti kita lagi 30 menit lagi. Kau tadi banyak ngomong. Jadi dia ya guys. Diurut pada aku yang capek guys. Kau tidak ada menurut A. Tidak ada kelembutan ah. Guys, dia senang. Cepatlah, batu gunting kertas, ledak berarti. Jangan salah, si kelamur tuh malas ya. Guru tapi ini bukan diurut ya, tapi digebukin guys. Kembali. Udah yang, capek. Udah, baru semenit. Tadi belum cuci. Aduh bagus, suruh tuh. Biar terkesan, biar teringat. Hey, itu guys, jangan itu malas guys. Itu malas banget guys. Oh guys. Amatika, kota adalah. Ini gak bisa datang Korea nih, sekarang aku matikan. Urut. Ay, dah. Terlupa. Jadi inilah orang tua. Kehidupan telah menikah guys. Tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seindah foto pre-wedding. Paling bacot guys. Urut. Ayo. Urut tuh bagus. Siapa tahu bisa jadi tukang urut. Belum selesai. 1 menit lagi. Kalau orang pijat plus-plus itu mana sih? Orang pijat plus-plus kayak mana sih? Pijat plus menurut kamu pijat plus-plus itu seperti apa? Betul. Coba ceritain. Pijat plus-plus. Mana tahu? Jelas-jelas sih itu. Nah, enggak tahu guys. Plus-plus apaan guys? Nah, jadi aku jelasin guys, jadi pijat plus-plus itu enggak selalu negatif guys.
Jadi pijat plus-plus itu adalah pijat yang pijat yang bisa jadi itu waktunya dilebihin. Nah, kayak itu misalnya waktunya 1 jam dilebihin 20 menit, itu namanya pijat plus-plus. Itu kan maksudnya jadi menitnya di plus-plusin. Gitu. Jadi enggak selalu negatif, guys. Terus guys. Jadi apalagi ya, guys? Menurutku sih pokoknya kalau kalian berpikir positif, kalian bakalan nggak akan berpikir negatif, ya iya. Oke, mungkin itu aja ya guys hari ini. Jadi lumayan enak diurut, soalnya sakit kepala guys. Nantikan guys video kita yang berikutnya yang lebih seru, lebih gokil, yang lebih wow, mungkin karena siapa aja guys.